Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama Kunyuk 6666. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel kami. Semoga kalian yang menyaksikan channel kami diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan melakukan penelusuran dan uji nyali. Ki. Ya, jangan bengong aja, Ki. Bingung kepala sama iya. Ini kita tersesat atau emang sengaja tersesat? Ya, mungkin tersesat ya. Tersesat. Tersesat. Iya. Karena kan suasana di tempat begini nih nggak jelas ya, Dok. Banyak pohon gede gini kan. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan di sini ya mudah-mudahan bisa ada penampakan ya. Dan dilancarkan uji nyalinya gitu kan. Kalau ya, ada ya. Ada uji nyali. Tapi Ki, kayaknya ini sebenarnya hutan tapi di tengah pemukiman warga gitu. Iya. Jadi bisa dibilang ini hutan di tengah pemukiman warga ya. Iya. Selanjutnya kita kemana ini? Ya kita ya mengingatkan kalau melihat dari situasi yang saya sekarang lihat ini kan, mungkin dahulunya ini bekas pemakaman keluarga atau pemakaman umum ya kurang tahu juga ya. Masa yang saya lihat ini yang saya terlihat ini kan ada pemakaman yang terdahulu gitulah yang orang-orang tua zaman dulu kayak macam pemakaman orang-orang Cina. Orang Cina. Iya. Namun karena udah kurang diurus ya jadinya begini. Berarti mungkin orang Cinanya dulu itu perang juga kali ya melawan Belanda. Ya kurang tahu juga kalau masalah itu. Cuma yang saya lihat sekarang ini ada makam ya, makam orang-orang Cina. Oke, sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan penelusuran dan menggali, mungkin si Haji Seta mau berinteraksi dengan di sekitar atau gimana? Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi kita cari tempat yang paling-paling seram dan paling menakutkan. Yuk. Terus pohon. Saya sudah sampai di lokasi yang mungkin bisa untuk berinteraksi dengan makhluk di sekitar. Dan Ki Haji Seta juga sedang berdiskusi, mungkin bertanya-tanya ya kan, tentang jawaban soal untuk pelajaran esok sekolah. Mungkin itu juga. Nah, ayo kita tanya, mungkin sudah selesai. Ya, gimana? Ya, mudah-mudahan diizinkan. Ah. Ya, mungkin saya langsung yang biar masuk ke badan saya gitu ya. Mudah-mudahan dia gitu ya, ada juga dari Allah ya. Ya. Mungkin tempatnya di sini kali ya. Biar enak kita berinteraksi, kita tanya-tanya lokasi ini dahulunya apa, mungkin bekas perang atau apa. Dan satu lagi, uji nyali biar semakin tegang. Oke. Ya, Ki Haji Seta sedang memanggil makhluk yang di sekitar. Mungkin ya, ini udah mulai kamera langsung mainin ya nanti. Nah ya ya, Ki Haji Seta udah mulai ini ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Ki. Ya. Mohon maaf nih, Ki. Di sini saya bukan mengganggu. Di sini saya hanya ingin bersilaturahmi. Ya. Ngawain. Iya, Ki. Maaf, Eyang. Dengan Eyang siapa ini? Gua penunggu di sini gua. Penunggu di sini. Maaf, Eyang. Kalau kedatangan saya di sini mengganggu enggak? Jelas mengganggu gua. Mengganggu? Iya. Sebelumnya saya mohon maaf nih, Eyang, kalau mengganggu. Emang mau ngapain lu? Jadi begini, Eyang. Di sini ya kita sebenarnya sedang apa ya? Karena kan di sini saya juga bawa kamera pencahayaan karena saya untuk menjadi pengusaha mencari uang halal. Iya. Tanpa mengganggu yang ada di sekitar, Eyang. Maaf nih, dengan Eyang siapa ya? Dengan Eyang siapa? Dengan Eyang siapa? Coba kamera tolong diputer-puter. Ya. Gua minta rokok. Rokok. Oh. Ti, rokok ti. Ti. Ambil di tas kita. Maaf, Eyang, dengan Eyang siapa ya? Dengan Eyang siapa? Gua. Lu pengen tahu gua. Iya. Lu pengen tahu gua. Iya. Hah? Iya, Eyang. Gua minta rokok dulu, gua. Rokok. Di samping ti, di samping ti. Ya, penunggu di sini, Eyang, untuk bentresi dia minta rokok, mungkin agak biar lebih tenang ya. Nyalain, nyalain. Maaf, Eyang, ini rokoknya. Ya. Apaan itu yang nyala? Itu senter, Yang. Senter? Iya, untuk penerangan. Lampu. Iya. Lu siapa lu? Saya Bagus, Yang. Makasih rokoknya ya. Iya, Eyang. Terus tujuan lu ngapain? Tujuan saya itu kan sekarang zamannya kan udah modern, Eyang. Jadi kita usaha kayak seperti buat perfilman. Iya. Gitu. Jadi ya kita mencari konten-konten misteri, bukannya tujuan mengganggu gitu. Ya, sambil kita ini silaturahmi lah ya, dengan makhluk makhluk ciptaan Tuhan, Yang. Ya kalau emang saya kehadiran saya dan teman-teman di sini mengganggu, Yang, ya sebelumnya saya mohon maaf, Yang. Gua maafin. Iya. Jadi emang di sini saya juga ada seorang teman yang ingin sedang mempelajari ilmu kegunaan.
gua Ipan, dan di sini dia pengen uji nyali, uji keberanian dia ya. Ya mungkin Ayang merestui memberikan izin di sini. Ya, nanti teman kita ini kita tinggal gitu. Cuman saran gua hari gua, ya. Cuman satu, ya. Jangan ujub, jangan takabur. Iya. Ya. Ya. Ya, gua izinin ya. Ya. Cuman ingat jangan macem-macem. Iya. Tapi sebelumnya Ayang saya mau tanya, ya. Ini map Ayang siapa? Hah? Dengan Ayang siapa? Gua. Iya. 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 Prabakala. Prabakala. Ayang Prabakala udah lama di sini ya. Udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Tahu, ya. Berarti di sini emang ada suatu kayak istana atau kerajaan atau apa yang ada? Ada jauh. Iya ya. Terus yang pada zaman dahulu itu berarti ikut memerdekakan bangsa Indonesia atau gimana? Apa hidup di zaman kerajaan? Gua di zaman kerajaan. Iya. Kerajaan penasihat kerajaan malah gua. Penasihat kerajaan. Kerajaan apa yang? Kerajaan Jawa Barat. Jawa Barat. Cuman di sini maksudnya kalau kata itu mah pintu bawahannya lah, bawahannya. Oh, bawahannya. Gua nama lengkap gua ya. Prabu Kala Geni. Prabu Kala Geni gua. Berarti kalau Prabu Kala Geni itu kalau menurut sejarah prabu itu pemimpin perang dong ya. Kalau gua sih bukan rajanya bukan. Iya, pemimpin perang dong prabu. Iya, ya, perang. Nah, ya mungkin kalau enggak di situ cuma bisa bawahannya itu dah. Prabu Kerajaan Jaya Negara. Prabu Jaya Negara. Iya, ya. Iya. Jaya Negara. Pangeran Jaya Negara. Iya, iya, iya. Pangeran Jaya Negara. Ya, tahu lo. Iya. Tuh. Gua bawahannya dia, maksudnya utusannya dia. Utusannya. Iya, iya, iya. Ya tahu ya karena saya juga kan baca sejarah. Karena kan bangsa ini kan penuh dengan sejarah. Iya. Iya. Ya. Tapi di sini mungkin ada benda-benda pusaka. Ada. 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 Udah, keris. 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 Cuman jangan coba-coba diganggu. Jangan coba-coba diganggu. Endang, bisa. Semuanya warnanya lumayan ke kuning-kuning sama semua. Dari dagang dari situ, tapi jangan ganggu. Jangan diganggu. Jangan mengganggu gitu. Biarkan saja ya. Iya. Iya. Tujuan lu gitu aja. Iya. Jangan ganggu yang lain. Iya, ya, benar. Ini kalau yang di sini yang dulu bekas apa nih yang kita tempatnya kita sekarang ini di sini dulu ini ya semua ini rawa semua ini nggak ada yang nggak rawa. Jadi perubahan zaman kesini ya. kesini tuh berubah ya. Jadinya jadi yang sekarang begini. Kalau bisa ya jangan sampai ngerusak kelestarian alam. Kelestarian alam ya. Jangan dirusak. Tapi mau gimana, Mbak? Penduduk apa manusia semakin banyak butuh tempat. Iya, maksudnya lu. Iya. Jangan ikutin yang lainnya. Iya. Sekarang kalau umpamanya sawah-sawah dibikin apa? Dibikin perkebunan atau sawah bikin perumahan. Orang-orang yang masih hidup mau makan apa? Iya, benar yang. Iya. Tadi Ayang kayak ngendus-ngendus kayak nyium apa? Kayak merasakan hawa apa yang? Lah, gue malu nyebutinnya. Malu kenapa ya? Ya maksudnya lah gue kan dulunya ya kayak orang-orang maksudnya kan zaman dulu mah kalau nggak gagah sakti kan nggak bisa dipandang zaman dulu. Iya. Jadi zaman dulu kan harus sakti, mantra guna, harus serba jago lah. Iya. Sebenarnya mah
Gua ya, itu nama panggilan. Gua aslinya ya orang-orang pribumi sini. Cuman karena gua mungkin anggapan orang-orang mah gua berilmu tinggi, padahal mah sama aja. Iya. Cuman ya itu nama gelar gua. Benar yang. Ya kalau memang mau uji nyali, uji nyali. Iya. Untuk sendal gue tadi, jangan macam-macam. Tujuan lu aja sama rekan-rekan lu, sama teman-teman lu di sini. Iya. Iya yang, makasih nih yang ya, sudah diizinin. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kalau emang saya ini mengganggu. Jawara, gue gak dulu gak sama waktu. Jawara. Jawara. Berarti bisa silat. Wow. Berarti dulu kalau zaman dulu itu berantem itu ada rokok ini rokok ada nyambung rokok yang ya masih ya. Yang saya mau tanya nih, mungkin yang punya pesan. Jadi kita di sini ada tim teman-teman, ya itu istilahnya kita bersama untuk ya usahalah. Nah, usaha kita itu kan. Bentar, gua mau atraksi dulu bentar. Mau atraksi dulu, ya benar. Yang makasih. Ya. Ini rokoknya. Nah, ya. 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 Makasih, yang. Berarti zaman dahulu perang itu kita menggunakan silat kayaknya. Berarti kita harus punya ilmu kanuragan ya. Betul. Zaman dulu mah kalau orang-orang nggak bisa apa-apa nggak bakal dipandang. Iya, kalau zaman sekarang mah orangnya banyak duit dipandang ya. Ya. Iya. Zaman sekarang banyak duit korupsi. Makanya ya beginilah keadaannya. Pesan dari gua ya, kalau yang itu mau usaha, lu asal telaten, tekunin keahlian lu, semuanya ya, jangan putus asa ya, jangan lupa ya doa ya yang ya, benar yang ya. Ya ya, makasih nih kalau memang mau nyali silahkan aja ya. Mau ingat pesan gua, jangan takabur, iya. Jangan ujub, dah, iya. Dah, iya. Makasih, makasih, gua dikasih rokok, iya. Gua pamit ya, iya yang, sama-sama makasih yang. Ya, untuk uji nyali kita sudah dapat izin dari penunggu di sini tadi siapa yang Prabu Prabakala sudah mengizinkan dia yang sudah apa aja yang penunggu di sini
penunggu istilahnya apa ya, kayak semacam pengawal atau ya itulah pokoknya penunggu di sini, jam yang sering mengawasi di sini. Yuk kita uji nyali, terus saksikan tunjuk 6666. Langsung aja mungkin ya, tadi kan kita udah manggil makhluk astralnya yang penunggu di sini, Prabu Prabakala, dan berarti kita langsung ke uji nyali aja ya. Boleh. Ini kita langsung panggil peserta, peserta yang mau uji nyali. Assalamualaikum. Ya. Siapa ya? Bambang. Oh, Bambang. Ya. Sanggup uji nyali di sini? Insyaallah sanggup. Iya, iya, iya. Oke, kalau emang Mas Bambang sanggup, saya tinggal di sini ya. Siap. Oke. Ya. Semoga tambah berani. Amin. Iya, 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 iya. Ya, boleh. Oke. Saya uji nyali, guys. Nah, suara-suara sudah mulai terdengar nih, guys. Suara-suara guys, mudah-mudahan di kamera kedengeran juga ya. Suara anjing guys, suara anjing mulai bergemuruh. Senter saya sudah mulai redup guys. Sudah tidak terang cahayanya. Tuh. Ada yang swill guys belakang saya. Wah, ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Suara apa nih? Tuh, kencang sekali, guys. Kayaknya ini tempat benar-benar seram. Astagfirullahaladzim, itu gede banget, apaan tuh? Kan? Ini sudah mulai gemeter guys. Tuh. Nyampe depan saya coba ngelemparnya, biar jelas di kamera. Yang kecil gak apa-apa, yang kecil nyampe depan saya tuh, biar biar greget di kamera. Hadir. Tuh, apa tuh? Senter saya udah gak terang, guys. Tuh, kan? Itu. Itu tuh. Tuh, plastik bunyi ngedebug. Plastik apa tadi ya? Tuh, 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 kan? Abis guys, lampunya mati. Waalaikumsalam. Gimana Mas Bambang? Alhamdulillah di sini dilempar-lempar, Pak. Lempar-lempar? Iya. Lempar apa? Kayu.
Jantungnya deg-degan. Iya. Kayak mau copot ini. Sebenarnya nahan. Jadi Mas Bambang apa nih? Melihat apa di sini tadi? Wah, saya di sono melihat item-item. Apa tuh item-item itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Tuh kayak bayangan. Hus. Kayak bayangan. Kayak Mas Bambang sampai keringet dingin ini. Sesosok makhluk gaib kayaknya di sana. Sesosok makhluk gaib. Iya, iya, iya. Berarti selain itu apa? Suara banyak banget. Suara? Suara ya. Apa itu? Di sono gamelan, Mas. Suara gamelan kan? Iya, di sebelah sono. Di sebelah sini nih. Nah, ya, sebelah ya, sono. Ya. Suara gamelan. Ya, nah, ya. Di sebelah sini pohon jatuh, Mas. Pohon jatuh? Iya. Terus apa lagi ya? Tuh, Mas Bambang. Cuman suara angin-angin kencang ribut di sana, sebelah sana juga ada. Iya. Iya, iya. Udah, iya. itu aja kayaknya. Itu aja ya? Iya. Iya, 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 iya. Sahabat Takebrol, mungkin di sini sudah cukup ya untuk uji nyalinya, dan mungkin Mas Bambang juga udah keringat dingin. Iya benar. Keringat dingin. Benar. Jantungnya berdebak-debak, berdetak-detak ya kan. Saya mungkin, mencoba tua. Mungkin kalau nggak ini aja mungkin bisa lari kali ya tadi ya. Kita malam ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya ketik like, komen, subscribe, tanda lonceng. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa lagi share agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.